Jenengan nama ini sinten? Kariem. Masaknya. Oh niki tasik masak air niki, Bu. Mboten ajeng niki sekule. Oh, sekule. Nggih, dereng masak kula wau. Nggih. Lah niki griya niki kok di panggung niki ing napa, Bu? Lah kula keng Kalimantan biasane ra panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi sahabat Jejak New. Kita jelajah lagi. Kita sedang nyampe di Dusun Blimbing, Desa Karangan, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Nanti kita akan lihat untuk perumahan-perumahan yang ada di dusun ini, teman-teman. Kita sambil jelajah desa, putar-putar di kampung, melihat suasananya, teman-teman. Lah rumahnya seperti ini, teman-teman. Masya Allah, rumahnya panggung, teman-teman. Nanti kita akan ke sana, teman-teman. Untuk perumahan di Dusun Blimbing seperti ini, teman-teman. Ini ada rumah sederhana, tapi kelihatan masih indah untuk dilihat, teman-teman. Ini saya perlihatkan, teman-teman. Ini rumah sangat unik, menarik. Masya Allah, ini rumahnya panggung, teman-teman. Ini rumah kayak di Kalimantan ini. Kita lihat sampingnya. Depan rumahnya seperti ini, teman-teman. Ini karena cuacanya panas, Masya Allah, ini kita agak kesulitan cari gambar, teman-teman. Ini tadi kita sudah izin sama pemilik rumahnya. Ini juga panen cengkeh seperti ini, teman-teman. Ini rata-rata penduduk Blimbing sini, teman-teman. Ini waktu panen cengkeh kalau bulan-bulan ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Untuk pohon-pohon cengkehnya ini banyak banget kalau di dusun ini. Coba kita ke sini, teman-teman. Ini untuk belakang rumahnya seperti ini, teman-teman. Niki cengkeh sewai sae, Bu, nggih. Oh ngoten, napa ngendah cengkeh napa? Leles. Oh leles. Nggih. Nggih ngapunten nggih. Nggih. Amit. Nggih monggo.
Yo jempol sablon iki. Oh nggih, mboten napa. Ngapunten. Oh nggih. Jenengan namine sinten? Karim. Mbak Karim. Nggih. Niki ki ambek anteng griya. Nggih. Oh nggih, lha yo kene tempo di Bu. Kerja sekolah. Oh nggih nggih, tapi mboten nate mangsul. Kerja. Nggih. Mantuk. Oh mantuk. Nggih. Napa seminggu pisan napa sak wulan. Mboten ben dinten mantuk jam sedasa dalu. Oh mantuk nggih. Oh niki masake tasik alami nggih. Nggih, alami. Oh masyaallah. Nggih ngoten. Nggih nggih nggih. Niki lek warga aku to lah anu remen ah. Nggih. Semerep ngeten iki. Sedap ngoten. Nggih, nggih. Ini untuk dapurnya, teman-teman. Kalau dereng masak. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Iki napa ne channel jenengan? Kula sejak new, Bu. Sejak new. Oh. Lah sing nika lah menyambut pagi. Nggih nika. Lah ampun semerap nggih jenengan. Nggih sampun. Nggih. Lah seperti ini teman-teman untuk masaknya masih pakai kayu seperti ini juga pakai tungku. Oh niki tasik masak air iki, Bu. Mboten ajeng niki sekule. Oh, sekule. Nggih, ndere masak kula wau. Nggih, nggih, nggih. Lah niki griya niki kok dipanggung niki ing napa, Bu? Lah kula kang Kalimantan biasanya rak panggongan. Oh, ngoten. Nggih, ngoten mriku. Terus kula kalih bapake nyuwun panggung ngoten. Nggih, nggih. Tapi nggih malah aman nggih lek dipanggung. Nggih. Tapi niki pun dangu, Bu, anu griya niki. Sampun. Tahun walu, tahun kalah bus tunggal. Tapi ni kita jengol, kita jeng jati nih. Campur. Oh, campur gitu. Nggih. Nggih, ini menarik nih. Alah, dereng kula sampun iki. Walah nggih, ngalah mboten ana apa ngeten iki wong ancene nggih. Ten pegunungan ngeten iki. Ini sangat asri sekali teman-teman rumahnya. Niki lek ngomong wedol mriku pun anu nggih, pun buntu Bu nggih. Sampun. Oh nggih. Kan kidul niku nggih, tapi napa? Biasa, griyane. Oh, griyane biasa. Nggih. Tembok mboten napa nggih, gedhong ak ngaran nggih. Nggih, tapi anu lah enten tanggine to. Kata. Oh, kata nggih. Nggih. Kata. Nggih pun matur nuwun ngoten mawon nggih. Sami-sami. Kula nggih ngoten sampun kata nggih. Nggih. Pun monggo. Nggih, monggo. Itu tadi teman-teman untuk warga pegunungan. Ini juga peternak ayam, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini teman-teman, ini dipanggung sekitar setengah meter teman-teman.